Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman semua baik-baik saja dan semoga sehat selalu. Dan semoga teman-teman semua yang sedang karantina selalu sehat walafiat. Sekarang saya posisinya tuh lagi di karantina di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Manggarai, Jakarta Selatan. Jadi ini ya sedikit informasi ataupun ya gambaran lah buat teman-teman yang pengen pulang dari mau pulang ke Indonesia. Ini apa ya? Perlengkapan apa-apa ya? Apa? Perlengkapan yang mau dibawa, yang harus dibawa saat kita karantina. Jadi buat teman-teman semua tuh tak kasih gambaran ketika teman-teman semua nanti turun dari bandara mau di Taiwan atau Hong Kong atau mana, ketika turun sampai Jakarta, teman-teman semua tuh nanti ya seperti biasa, agak lama nggak apa-apa. Jadi ini langsung aja bro, tanpa basa-basi kita harus apa ngomong pewayara jelas gitu, bingung nggak kalau ngomong apa, soalnya sekarang jam setengah jam 2. Jadi kali ini saya akan membagikan teman-teman semua alat apa aja sih yang harus dibawa. Yang pertama yaitu perlengkapan mandi bro, perlengkapan mandi dari sabun, sampo, sikat gigi, handuk. Sebenarnya tuh ada yang handuknya tuh ada yang udah siap di karantinanya udah ada juga yang belum. Jadi ya apa salahnya untuk dibawa di perlengkapannya. Terus perlengkapan make up kayak hand body, kayak pembersih muka atau pengen agak rambutnya agak klimis, rambut lah itu bawa, pengen ketok ganteng putih resik gitu. Jadi itu yang dibawa yang pertama. Terus yang kedua itu adalah apa ya? Sambel bro, sambel terasi. Kalau yang makan sambel terasi, sambel terasi, atau teman-teman yang bisa ngulak sambel sendiri ya gak apa-apa bro, bawa sambel sendiri. Soalnya di sini makannya kan makannya tuh dikasih sehari 3 kali, sedangkan di sini kan ada sambel cuman saus, nggak ada pedesnya. Jadi kalau makan, kalau menurutku ya, kalau aku pribadi sih, kalau makan gak pedes itu kayak apa ya, siang tanpa matahari kayak nih, mendung gitu kan, mendung tanpa hujan. Jadi harus apa namanya, bawa sambel itu yang kedua. Terus yang ketiga tuh teman-teman apa ya, beli colokan bro, colokan yang seperti ini. Untuk yang teman-teman yang pulang yang dari Taiwan wajib bawa ini karena ini sangatlah penting. Jadi ini colokan nih, ini colokan yang ininya kotak, terus ini tuh bulat yang dimasukin ke colokan Indonesia, karena di Indonesia kan colokannya kan bulat semua tuh. Jadi ya kalian teman-teman semua harus bawa dari Taiwan. So, aku kemarin beli di supermarket juga ada, di pokoknya di 49 atau di supermarket yang jual barang-barang bekas lah, barang-barang pawon lah, wong pawon lah berarti. Itu pasti ada bro, dan harganya tuh murah. Aku kemarin beli tuh 45 NT atau enggak 35 NT lah, sekitar situ. Kalau teman-teman semua tuh lupa, enggak apa-apa, enggak usah khawatir. Jadi ini itu di bandara tuh juga udah ada. Jadi dari bandara ya, dari bandara terus kita naik bus. Kenapa kita naik bus? Dari bus itu mau dianterin ke tempat karantina, entah itu di Wisma Atlet, entah itu di Pasar Rumput. Jadi sama, kita naik bus dulu. Nah pas naik bus itu kalian pasti ada yang jualan kayak gini, ada yang jualan cop ces gini kan. Ini kalau kemarin aku pas di bus itu ditawarin satunya itu 40.000, beli dua 50.000. jadi ya lumayan agak mahal sih ya, cuman ya nggak apa-apa gitu, soalnya kan ini penting banget bukan. Terus yang selanjutnya itu yang harus dibawa itu apa ya, ya itu doang sih yang harus dibawa bro. Cuman kartu, oke, banyak teman-teman juga yang tanya kartunya gimana. Kemarin pengalamanku ya, aku aktifin kartu AS 2-in-1, aktif kartu 2-in-1, ternyata nggak bisa bro, nggak bisa. Jadi yo, karena HP-nya ini sih, HP-nya harus daftar IMEI gitu. Tapi nggak semua HP sih, nggak semua HP itu nggak bisa. Temanku yang kemarin tuh yang pulang itu, yang France itu pulang, itu HP dia bawa 3 HP, semuanya tuh nggak daftar IMEI bro. Aku juga heran gitu loh, padahal belinya di Taiwan, kok nggak, kok masih bisa gitu loh. Dan caranya
teman-teman tuh mengetahui ini bisa atau enggak, ketika sampai Indonesia, kalian masukkan kartu AS, pokoknya kartu selain Smartfren. Jadi kartu AS, XL atau Trika kalian masukin. Kalau itu udah ada sinyal, sinyalnya udah ada, kalian gak usah beli itu, gak usah daftar email, gak usah. Berarti itu udah bisa gitu loh. Kalau buat HP-nya teman-temannya nggak bisa kayak HP-ku ini kan tak kasih AS kan, tak kasih AS 2-in-1 sampai Indonesia tuh nggak bisa, gak ada sinyal, di ping bro, dikasih kata ping gitu. Jadi usur arne. Jadi ketika nanti kita pulang, kita mau ke karantina itu pas naik bus, nah di dalam busnya tuh ditawarin juga beli kartu Smartfren kayak apa ya? Ya pokoknya kartu Smartfren lah pokoknya. Kartunya hilang punya nanti tak kuat sama paling. Jadi kartunya tuh kartu Smartfren dan itu harganya 100.000 plus apa namanya? Udah bisa dipakai. Jadi abang-abangnya tuh ya juga baik, bro. Baiknya tuh gini. Dicoba, dimasukin, kalau bisa ada sinyalnya, ya dibayar. Kalau gak ada sinyalnya tuh nggak apa-apa. Jadi kita nggak, katakanlah bahasa kasarnya tuh, kita nggak buang-buang duit lah ibarat kata. Jadi langsung bisa gitu loh. Kalau udah bisa, baru dibayar gitu kan. Nanti kayak gitu. Terus kalau pulsanya habis, atau pulsanya mungkin teman-teman semua punya nomor Excel atau nomor Smart itu habis pulsanya, nggak usah khawatir bro. Karena di bawah, di tempat kayak apa ya, sekretariat lah katakanlah, kalau bahasa kita sekretariat, itu di kantin katakanlah itu ada yang jualan pulsa. Pulsanya itu kalau kalau kemarin aku beli 50.000 itu jadinya 70.000, jadi 20.000 upah ngirim tok pulsa iki, jadi yo larang. Terus aku beli 100.000 itu bayarnya 130.000, jadi upahnya 30.000. Yus pokoknya semuanya kelabur, tapi nggak apa-apa lah, ya namanya juga cari rezeki kan, masalah gitu ya. Mahal sih mahal gitu kan, cuman kalau kita butuh internet ya gimana lagi. Tapi buat teman-teman semua yang nggak upload video kayak aku, kalian kan kenapa aku harus beli pulsa Telkomsel atau pulsa Smartfren, karena kan aku harus upload video ya kan. Kalau aku upload video kan harus cepet gitu lah, harus bisa up. Sedangkan di sini kan ada wifi sebenarnya, mau teman-teman di Wisma Atlet atau teman-teman di Pasar Rumput itu ada wifi. Wifi-nya sih kencang gitu, kencang. Kalau buat telepon, buat SMS sih bagus gitu, bisa. Tapi kalau buat upload video yang gede kayak penyewaan 3 GB, 4 GB, jadi susah, bro. Jadi itu, bro. Terus selanjutnya itu teman-teman apa lagi ya? Kejadian di sini aja lah. Kenapa aku cerita di sini ya? Di sini tuh buat teman-teman semua yang pengen ngopi, di sini ada jualan kopi dan ada air panas juga. Buat teman-teman yang belum tahu kegiatanku ya, tonton video sebelumnya tuh ada, itu kegiatanku di sini. Jadi kalau teman-teman juga pengen tahu kamarnya kayak apa ataupun gimana, itu juga udah ada di videoku sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang kepo ataupun pengen tahu tuh, yang teman-teman yang pengen pulang dan pengen tahu gambaran seperti apa, nah itu tonton videoku sebelumnya. Mohon maaf bro, ini terhatanya turu ya ngomong ribet ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman mau pulang Indonesia itu punya gambaran gitu loh. Punya gambaran di karantina itu seperti apa, ngapain aja gitu loh. Jadi seperti itulah videonya. Semoga teman-teman semua juga sehat selalu. Dan semoga juga ketika teman-teman pulang itu sudah tidak ada karantina lagi. Alhamdulillah, jadi kan kita enak, ketika kita pulang dari Bandara Jakarta, kita langsung bisa pulang ke daerah kita masing-masing gitu loh. Jadi terima kasih. So, saya pamit undur diri. Mungkin segitu informasinya. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Ya, itu yang aku alamin, itu yang aku rasain di sini. Jadi, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang mau pulang, agar teman-teman kalian bisa punya gambaran untuk mau pulang. Jadi gak ada rasa takut. Oke coy? Oke bro, sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matur suwun. Bye-bye.